selain melakukan permohonan maaf, Kang Deddy Mulyadi pun melakukan pembersihan dan pengecatan mulai dari pagar sampai gapura STY Mustaqim. Mulia sekali ya, tidak ada, mungkin ya, tidak ada atau belum ada pejabat tinggi seperti Kang Deddy Mulyadi yang berani atau bersedia melakukan permohonan maaf dan bertanggung jawab atas kekeliruannya. Dari STY Mutakin ini mendemo Kang Deddy Mulyadi karena kekeliruan beliau dalam penyebutan asal kampung. Langsung meminta permohonan maaf kepada mahasiswa STY Mutakin. Selain melakukan permohonan maaf, Kang Deddy Mulyadi pun melakukan pembersihan dan pengecatan mulai dari pagar sampai gapura STY Mutakin. Mulia sekali ya, tidak ada, mungkin ya, tidak ada atau belum ada pejabat tinggi seperti Kang Deddy Mulyadi yang berani atau bersedia melakukan permohonan maaf dan bertanggung jawab atas kekeliruannya.
kemarin itu sebelum Kang Deddy Mulyadi di demo, di sini selokannya ini tuh banyak sekali sampah. Dan sekarang bisa pemirsa lihat sudah bersih sekali, tidak ada kotoran. Purwakarta TV selain memperbaiki cat gapura dan pagarnya, Kang Deddy Mulyadi juga memperbaiki tanaman atau menanam tanaman bunga-bunga seperti ini. Bisa pemirsa lihat. Selain di sini juga masih banyak di sebelah sana tanaman-tanaman yang ditanam di depan STI yang mutakin. Awalnya di sebelah sini itu yang tumbuh adalah rumput liar, rumputan liar. Sekarang terlihat lebih cantik, lebih indah karena ditanami bunga-bunga yang cantik. Di Purwakarta TV bisa dilihat, saya mencium aroma dari cetnya ini masih tegas tercium oleh saya, menandakan bahwa cet ini masih baru dicet. Sama seperti yang di sebelah sana, ditanami tanaman-tanaman yang sangat cantik. Jadi sangat terlihat bersih dan rapi sekali. Enak.